Okay guys, selamat malam. Jadi sekarang tuh sekitar jam 12 malam. Gua bareng Bandung CRF komunitas, maksudnya komunitas Bandung CRF itu mau ke Pangandaran, kita mau ikut acara ini Honda Bikers Day, kalau kota dulu ya. Kalau nggak salah ini ada 26 motor, terus kita juga kepisah sebenarnya. Jadi yang pakai towing ke sana, terus kita ada yang riding. Nah, gue sekarang tuh ikut riding, terus nanti pulangnya gue ikut towing karena ya mikirin besok harinya lah. Gue di belakang tuh banyak tuh. Ini tuh di Jalan Soekarno-Hatta, kita di Pengadilan Militer 2. Nah, mungkin bakal nggak kelihatan ya, dan gue juga ini cuma buat pembukaan. Jadi nggak bakal terlalu lama di sininya. Paling kalau misalkan udah rada cerah sama udah apa ya, enak lah jalannya. Jadi mungkin nanti di depan sampai pom bensin bakal gua skip dulu. Gua tuh tasnya kayaknya kelebihan muatan deh, karena gua lumayan banyak sih bawa cadangannya. Parah nggak, udah gigi lima lagi dong kecepatan segini edan emang. Terus apa yang buat pinuh tuh kamera ya, karena gua di komunitas ini tuh termasuk apa yang ngedokumentasi. Udah kamera gua bawa, stabilizer, terus tas buat GoPro, terus sendal, alat mandi, ya gitulah pokoknya. Dan ini tuh tasnya 40 liter tambah 10 liter, jadi 50, itu tuh penuh. Okay, itu tuh penuh. Terus gue juga ini baru pertama kalinya lah, bisa dibilang touring malam. Jadi doain aja lah supaya selamat sampai tujuan dan bisa pulang lagi ke sini ke Bandung dengan selamat juga, amin. Terus ini teh di depan teh Kang Agus namanya kalau nggak salah, di belakang nggak tahu siapa. Jadi kita pakai posisi zigzag. Mungkin karena ini pertama kali gua touring. Waduh, polis. Kita dibiarin lewat. Padahal kenapa racing? Ternyata Bandung jam segini rame-rame aja ya. Tapi nggak terlalu ramai juga sih, cuman masih banyak yang lewat juga gitu. Nah, mungkin gua skipnya di sini aja kali ya. Nah, jadi gua skip dulu ya. Sampai jumpa perjalanan yang lebih cerah. Wih, santai. Kalem. Rada susah juga nih mau matiin ya. Kalau matiin dulu ya. Mana lagi anjing? Balik lagi dan gue nggak tahu di mana. Tapi tadi tuh kayak ada banyak apa tanda peringatan gitu, katanya ada hati-hati, ada longsoran katanya, dan ini tuh satu jalur, tadi tuh dipisah jalurnya ya, gitulah ya, nggak asik ya ya. Jadi masa nggak tahu nih jam berapa, coba mungkin udah ada 2 jam. Nggak mungkin sejamnya, kita ke kiri dulu. Kayaknya istirahat dulu mungkin. Kita di depan. Ah. Wis, ternyata ada yang kempes. Oke, skip dulu ya. Halo guys, selamat pagi. Sekarang kita udah di daerah Gentong, dekat sama Tasik kalau nggak salah. Jadi sekarang tuh jam 4-an masih di sini karena banyak problem tadi. Ada 2 motor bannya bocor,
Dan itu lama banget. Ya, tapi no problem lah. Asal kita bebarengan dan perjalanannya masih lama. Sambil nunggu, gua tuh tidur aja sama yang lain. Mulai ini hawa-hawa dingin pagi kerasa. Kalau nggak salah tadi tuh berapa ya? Kita dari sini ke Pangandaran tuh masih sekitar 86 km lagi. Dan itu jauh. Ya udahlah, nikmatin aja lah. Kapan lagi gitu, apa? Naik ride sampai pagi sambil touring gitu, kapan lagi kan. Ini juga pengalaman pertama gua gitu. Naik ride-nya pengalaman pertama, terus touring-nya juga benar-benar touring maksudnya ya. Pengalaman pertama juga, terus bareng-bareng komunitas. Ya, semuanya tuh hal baru gitu. Jadi seneng gitu. Guys. Tiba-tiba ngerem. Ya, semoga ini videonya kelihatan ya pas perjalanan pagi. Oke, kita udah sampai Ciwide. Nyala nggak? Edan, Edan. Udah kayak geng motor aja, anjir. Hijau. Koplak, koplak. Tenang, tenang, jangan arogan. Perjalanan masih panjang, masih bisa dinikmati. Tapi harus buru-buru juga. Enggak juga sih. Tapi ini apa, jalannya enak banget gitu. Luas. Munch. Wah, langsung hijau lagi, udah merahnya. Kang Ruli, semangat, semangat. Baru inget dia di Ciamis tuh sih, ini apa? Ada temen-temen namanya tuh si Gesti, cewek. Dia nge-youtube juga, cuman jarang aktif gitu. Ya, numpang lewat ya. Kayaknya bakal gua skip lagi nih. Nanti mungkin kalau udah jalanan cornering gitu, kalau ada ya. Gua juga udah lupa lagi sih ke Pangandaran jalannya kayak gimana. Jadi gua skip dulu. For the first time,
running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah.